Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Andin Wijaya. Saudara Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan nasib Budiman Suyadmiko di partai berlambang banteng tersebut akan diputuskan pada hari ini. Budiman Suyadmiko memutuskan untuk mendukung capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Yang jelas partai. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan menyampaikan pemberian sanksi hari ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP PDIP akan memanggil Budiman Suyadmiko sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. PDIP tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Nanti hari Senin Pak Komarudin Watubun akan mengadakan konferensi pers secara khusus. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bicara soal peluang politikus PDIP Budiman Suyadmiko gabung ke Partai Gerindra. Muzani menyebut Partai Gerindra merupakan partai terbuka. Gerindra partai terbuka, bisa menerima siapapun. Yang penting satu. PDI Perjuangan akan segera mengumumkan sanksi kepada Budiman Suyadmiko buntut deklarasi dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hasto Kristianto mengatakan Budiman memiliki dua opsi saat ini, mengundurkan diri sebagai kader atau akan dipecat. Hasto Kristianto menilai partai tidak akan mentolerir tindakan indisipliner seperti yang dilakukan Budiman Suyadmiko. Demikian saudara info terkini, saksikan kembali info terkini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Mari menggambar, bebaskan kreativitasmu itu. Aku punya temen nih, namanya Kak Egi. Dia salah satu orang dari komunitas yang bernama Bumi Kardus. Keren kan sih? Bumi Kardus? Bumi Kardus itu apa sih, Eb? Jadi nih, Bumi Kardus itu satu komunitas ya, yang membuat banyak banget nih.